どうしたって一の肩おいレクイエムズキャオリー術式ハウト全集中Oke, teman-teman, jadi di video kita kali ini kita akan coba untuk bermain game yang gak biasa gue mainin ya, yaitu game Bleach, oke? Okay? Waktu itu ada beberapa game Bleach di Roblox, cuman emang gue gak mainin karena gue, apa ya, kurang tertarik sih. Pedangnya itu bisa berubah sama kayak di Bleach ya. Jadi ada Sikai, ada Bankai, kita coba nih orang nih ya, mana nih orang nih? Bentar, kita suruh dia berubah ya, dia pedangnya bisa berubah, Pak. Go Sikai, gue pengen lihat dia berubah kayak gimana. Dia ada namanya, jadi setiap pedang, kalian kalau pertama kali masuk, itu pedang kalian tuh kayak random dapat apa gitu loh. Gue pengen lihat dia sikanya apa gitu. Kalau nggak salah ini deh apa sih? Siapa Kyoketsu ya? Siapa sih? Aduh gue lupa namanya siapa anjir yang dua pedang itu. Anjir gue lupa, Pak. Salah satu kapten juga loh dia padahal loh. Tuh dia sikai cuy. Nah, itu tuh. Dua pedang gitu. Apa sih namanya? Aduh gue lupa coy namanya, coy. Oh, Sun Shui. Sun Shui, yes. Sun Shui, Pak. Ini pedangnya Sun Shui, teman-teman ya. Nama pedangnya apa? Gue lupa anjir. Nah kalau gue pedangnya nih teman-teman ya. Ini gue tuh kalian ke skill tree nih kalau kalian baru masuk ya M. By the way nanti gamenya akan gue kasih deskripsi. Kalian tinggal main aja oke. Kita ke skill tree. Lalu ke nih nama pedang gue tuh. Sodeno Shirayuki. Nah ini punyanya si Rukia kalau gak salah ya gak sih? Punya Rukia. Iya punya Rukia. Ini gue udah unlock ini juga sih Shinigami tuh ya. Ada Shinigami, Reiyatsu ya teman-teman. Ini GG sih kalian bisa lihat tuh ya. Tapi banyak banget skill tree-nya ya. Gue sampai bingung anjir ada kendo, tuh ada pedang nih buat pedang nih, triple strike segala macam. Tapi yang pasti gue akan naikin ini dulu sih. Ya. Prance, oke. Okay. Nih, ini punya gue nih. Jadi kalian ntar masuk aja terus kalian lihat ini kalian tuh apa gitu namanya ya. Kalau misalkan dia frost kayak gini nah berarti sama kayak gue kalian. Sodeno Shirayuki. Gue enggak tahu ada berapa banyak ya. Bentar gue coba cek ya. Ada berapa banyak Zanpakuto di sini? Oke, gue coba ke Discord-nya deh. Gue masuk Discord-nya dulu teman-teman. Bentar, kita coba lihat ada berapa banyak Zanpakuto cuy di sini cuy. Oke, cuy, ketemu cuy. Ya ini gue ketemu Trello-nya nih ya. Gue masuk ke Discord-nya lalu ada Trello-nya. Kalian bisa lihat nih ya. Jadi ada berbagai macam Zanpakuto teman-teman ya. Ada punyanya si Ichigo nih Zangetsu lalu ada Waibisuke. Gue enggak tahu ini punya siapa. Izuru Shikai. Oke, okay. Wah, gua enggak tahu punya siapa nih. Oh, punyanya si ini, Pak. Gua lupa namanya siapa tuh yang jahat anjir. Yang dia berkhianat tuh ya. Lalu nih Ankaman ada Sakanade. Oh, punya Shinji ya. Ini punya Shinji. Shinji tuh yang bisa muter balikin itu. Nah, ini punya gua nih, Sodeno Shirayuki. Ini dia Ankaman juga. Nah, ini Kyokotsu. Namanya bukan Kyokotsu bener namanya Kyokotsu ya, Katen Kyokotsu. Punya Shinsui. Dan dia rare, ada Benihime, Sembon Sakura. Ada Shinso, Kapten Gin anjir. Wah gila nih mantep banget sih. Lalu ada Ryujin Jaka legendary. Wah ini kalau kalian dapat ini hoki banget sih. Hoki banget Pak, 4% anjir. Oke, bisa jadi hollow juga kita Pak. Bisa jadi fast lord ya. Oke, kita lihat dulu. Ada resurrection ini apa nih? Resurrection apa nih anjir? Oke, oh kalian bisa jadi Quincy juga lo ternyata lo. Alright, ini game baru sih teman-teman ya, tapi lumayan oke sih kalau menurut gue ya, karena emang jarang banget game Bleach tuh jarang banget sih, emang jarang pakai banget gitu kan, makanya gue kayak apa ya, oh oke okay, ada game Bleach baru, coba deh coba kita coba teman-teman ya. Oke okay, let's go, kita balik lagi ke game ya. Oke okay, jadi ini dia game ya, karena kita Sodeno Shirayuki ya, sayang banget nih. Apa gue coba pakai akun kedua ya, ini bisa di roll gak sih? Oh nih bisa reroll Zanpakuto. Berapa harganya? Murah please, 75 Pak. Oke okay. 75 satu kali reroll teman-teman ya, not bad sih. Ini reroll Zanpakuto tuh apa ya? Soul Reaper only. Mungkin oh, bisa ganti bentuknya kali Zanpakutonya kali ya. Zanpakuto gue kayak gini nih. Zanpakuto dia tuh gede tuh awal-awal tuh ya. Kalau Zanpakuto gue kayak gini nih, cuy. Keren sih Zanpakuto gue sih. Udah bagus nih, gue enggak mau ganti ya. Oke, kita quest dulu aja katanya level 5 ya. Level 5 kita baru bisa berubah jadi Sikai ya, teman-teman. Ini gue enggak bisa ngomong ke mana nih. Oh, itu udah ada tandanya. Oke, let's go. Kalau gue lihat dari mapnya sih bagus, teman-teman ya. Kalian bisa lihat nih ya mapnya ya. Keren sih, cuman dari tadi gue belum ngeliat ada hollow atau apa yang bisa kita lawan. Kombatnya kayak gimana sih? Kombatnya sih oke sih kalian bisa lihat tuh ya. Tuh, kombatnya sih GG sih. Ya, walaupun gak R15 tapi ya oke lah. Tapi kok dia punya ada halo di atas kepalanya ya? How to get halo? Kok dia punya halo di atas kepalanya sih? Itu halo tuh yang ini teman-teman ya, yang kayak apa sih? Kayak malaikat gitu loh. Nah ini kayak gini nih. Kok dia bisa punya ginian ya? Oh, karena dia Shinigami kali ya? Oh bisa jadi ya.
Bisa jadi karena dia Shinigami. Gue belum jadi Shinigami mungkin, gak tahu. Belum jadi Shinigami tapi udah punya Zanpakuto gitu kan. Gue bingung dah, yaudah lah ya. Gue disuruh ngomong ke Geralt ya awal-awal ya. Gampang lah ya. Anjir, mapnya gede juga ya. Mapnya gede juga loh. Apakah di sini ada hollow? Apaan tuh? Biru-biru. What is that, man? Oh, itu quest. Quest juga kah? Questnya aja ada macam-macam teman-teman ya. Ada quest yang tadi merah, gue lihat tuh di bawah. Warnanya merah kalau gak salah. Nah, itu tuh merah. Terus ada hijau. Terus ada biru juga. Oke, ini mirip-mirip Demon Slayer RPG ya sih? Iya, sumpah-sumpah. Ini game mirip banget Demon Slayer RPG, anjir, kalau gue lihat. Oke, ini jauh banget ya. Suruh ngomong ke orang doang, anjir. Oke, di sisi nih orangnya nih. Geralt ya. Wah, hollow. Oke, let's go. Kita suruh lawan nih. Kita suruh ngelawan nih. Oke. Kill hollow. Let's go. Kita coba kill hollow ya. Tapi gue belum punya skill apa-apa, teman-teman. Walaupun gue Sodeno Shirayuki, tapi enggak punya skill ya, teman-teman ya. Jadi udah kita coba aja, oke. Let's go. Kombatnya oke sih. Kombatnya ya normal lah ya, gimana sih game RPG pada umumnya. Oke, wih keren banget bloknya, Pak. Bloknya keren sih. Tuh ya. Ini kok hancur juga blok gua. Oke. Gila, dia sakit banget, anjir. Yokotsu emang GG sih, dia rare sih makanya, teman-teman ya. Gua uncommon jir dapatnya, jir. Sangat tidak beruntung gak sih? Yang paling gak beruntung dapat Zanpakuto tuh, anjir, dia punyanya si Ichigo ya, Zangetsu tuh. Tapi bukannya punyanya si Ichigo tuh GG, teman-teman ya? Gue bingung dah, kok di sini common ya? Padahal punya dia tuh GG loh di animenya loh. Mugetsu gitu kan, dia bisa Mugetsu, Pak. Oh shit. Wah, anjir. Oke. Okay. Kombatnya oke okay sih, kill one hollow. Let's go. Bentuk hollownya juga modelnya keren sih. Gue suka sih ya. Kalian bisa lihat tuh ya. Gak asal-asalan, anjir. Kayak waktu itu ada game Blitz tuh yang ada rada asal-asalan gitu, cuy. Kayak gimana gitu, anjir, susah banget, Pak, kombatnya, Pak. Ow. Chill, bro. Oh, gue ngedesk bisa gitu, cuy. Oke, okay, ngeblok dulu. Gila, dia bisa naik ke atas, cuy. Oh my god, digebukin. Mati kah gua sama hollow? Oke. Okay. Kelar, let's go. Habis itu gua kemana nih? Ngomong dia lagi kah? Ini story ya kalau kayak gini ya? Iya deh, ini kayak story deh. Light protagonis. Wah, di mana tuh, anjir? Follow dia. Oke, okay, siap. Ya biar dia arena aja deh ya. Gua enggak tahu jalan, Pak, anjir. Ntar abis ini kita coba pakai akun alt gua, teman-teman ya. Kita lihat dapat apa ya. Pedangnya ya, semoga datang bagus gitu kan. Ini oke-okean nih kalau kalian pertama kali masuk, kalian oke-okean kalau dapetin Ryujin Jaka. Beh. Oke banget sih. Punya gen Ryusai Yamamoto. Bede. Mana nih? Oh, ini dia. Oke, okay, let's go. Sure, 5 wing hollow. Di mana tuh sini kah? Oh my lord, wing hollow. Oke, okay, let's go. Ini gue belum bisa berubah, anjir. Oke, okay, di sini by the way, kalau cara berubahnya ya gue lupa ngasih tahu, Pak. Cara berubah itu unik banget, di mana kalian mesti ngomong, cuy. Jadi kalau mau berubah jadi Shikai itu kalian mesti ngomong. Misalnya pedang kalian apa? Ryujin Jaka. Nah, kalian mesti ngomong Ryujin Jaka. Kalau kalian pedangnya Ichigo Zangetsu, berarti kalian mesti ngomong Zangetsu gitu, teman-teman ya. Ntar dia baru berubah jadi Shikai. Kalau gua Sodeno Shirayuki, ini rada ribet nih, anjir, emang. Tapi ya ntar gua coba lah. Oh, anjing, what the heck, man. Sakit banget, gila. Gua sekarat, by the way, cuy. Gua sekarat. Gua mesti level 5 dulu katanya baru bisa berubah jadi Shikai. Ya udah, bentar, teman-teman ya, gua akan coba untuk jadiin level 5 dulu. Habis itu gua akan coba untuk berubah jadi Shikai. Kita lihat perubahan Shikainya Sodeno Shirayuki kayak gimana, oke? Okay? Oh, oke. Okay. Apaan tuh barusan tuh? Ada kayak kapten-kapten gitu, cuy. Oke, okay, berarti ada bos yang nge-spawn di map juga ya? Ada kayak waktunya gitu, cuy. Bos bisa nge-spam di map gitu, cuy. Oke. Okay. Wah, itu gua enggak bisa ngelawan sih. Kayaknya masih level kecil banget kita ya. Oke. Okay. Sekarang kita coba untuk ngelawan bosnya, teman-teman ya. Karena tadi ada bos kan. Kita coba untuk ngelawan bosnya nih di sini nih harusnya nih. Oke, okay. Di mana bosnya nih? Oke, di mana? Where? Follow me, disuruh dia ya. Suruh follow dia aja. Oke, siap. Katanya ada bos ya, Pak. Bosnya kayak Soul Reaper gitu katanya ya. Shinigami juga ya. Gue gak ngerti kenapa kita ngelawan Shinigami juga ya. kita bukan hollow, anjir. Cuma ya udahlah ya. Kayaknya di sini kan bisa jadi hollow, bisa jadi macam-macam deh. Ada Quincy juga soalnya tadi ya. Ada Quincy yang bisa jadi hollow, bisa jadi Quincy. What? Gue dimati lah. Oke, sip. Where? Oh, this is it, the boss. Corrupted Soul Reaper. Oke, okay, gebukin. Kita coba dapat apa ya? Gila. Oke, okay, okay. Efeknya sih biasa aja ya. Ini bukannya dia Senbon Sakura Kageyoshi ya? Anjir. Efeknya oke okay sih. Enggak. Gua kira biasa aja karena neon-neon doang tadi ya, tapi ternyata oke okay juga sih. Oke. Okay. Tuh,
ya efeknya neon doang sih, cuman ya ya udahlah ya. Oke. Gua masih level 4 lagi belum bisa belum bisa jadi Shikai, coy. Anjir, dia bisa teleport gitu, gila. Anjir, sakit banget, cuk. Mana cuy dia, cuk? Oke, mati bentar lagi, tinggal setengah darah. Gua bantuin, coy. Tenang, coy. Gua bantuin, coy. Pakai ngeblok, coy, ngeblok. Nah. Ganti-gantian aja. Ih, hilang. Kok bisa hilang gitu sih, bos, anjir. Wah, gila. Wah, anjir tuh kalau gitu sakit banget kalau kena gituan, cuk. Gila tuh si galangnya langsung mau mati, anjir. Mana bosnya? Lah, hilang. Oh, itu dia tuh. Itu dia. Oh, dia berubah jadi Senbon Sakura Ageoshi kah? Oh, dia berubah jadi Shikai, coy. Berubah Bankai kah? Oh, anjing sakit banget, cuk. Oke. Gila sakit banget Bankainya. Itu Bankai, kayak Bankai deh. Oke. Oh, gila galangnya langsung mati. Anjing, gua mati juga deh. Gua mati juga, mampus gua. Ah! Dia berubah jadi Bankai langsung sakit. Gila, sekali pukul langsung hilang darah gua banyak banget, cuk. Oke, bentar, gua coba ke satu lagi ya. Ini kalau jatuh enggak ada fall damage untungnya ya. Jadi rada gampang gitu loh. Oke, sip. Oke, bentar, gua kesana dulu. Kita coba untuk ngelawan lagi. Ngelawan Byakuya ya. Pas dia akan despawn. Yes, I'm coming, man. Dikit-dikit sampai, jangan sampai despawn, coy. Oh, ini dia. This is it, the boss. Let's go. Dikit lagi darinya, coy. Oh, shit, man. Oh, gila. Udah bos yang ngilang-ngilang. Oke, sip. Oke, dikit lagi, coy. Dikit lagi. Kali kanan. Nah. Wah, jis, sakit. Gila, sakit banget. Lihat gak sih? Langsung setengah darah. Gue bentar lagi, cuy. Gokil. Tenang, ku bantuin. Tenang. Lu kenapa gak pake Shikai lu, anjir? Pake Kyokatsunya. Kyokatsu lu mana pake, jir? Why not use Kyokatsu? Gitu. Aduh, di diam ini masih belum bisa ngomong sih. Anjir, kalau kena sakit sih. Anjir. Oke. Dikit lagi mati, bosnya, coy. Let's go. Dikit lagi mati. Yes, mati. Yes. Dai, dapat apa gua? Enggak dapat apa-apa kayaknya ya. Oke, gua level 6 nih, harusnya gua udah bisa ya. Sodeno Shirayuki. Respect. Oh. Oke. What is your name? Sodeno Shirayuki. Wah, anjir keren juga, Po. Oke. We're growing stronger. Oke, ini kayaknya masih dilatih gitu, teman-teman ya. Sodeno Shirayuki. Oh, anjir. Waduh, gila. Sodeno Shirayuki. Wih, gila, keren banget, cok. Cool, ice power. Gue bisa Z nih harusnya nih. Ada skill Z-nya, cuy. Kita coba ya. Z. Yoi. Anjir. Gila. Oke, GG juga nih, teman-teman ya, game ya. Game Blitz ini GG juga nih. Lumayan nih, anjir. How to use skill, press Z. Oke, kita coba lagi. Z bisa gak? Bisa, coy. Aduh, dia lurus ya, gak kena gue, anjir. Dia lurus sayangnya, coy. Oke. Gila, gue damage-nya 8, coy. Iya sih, karena gue naikin Kendo Master juga sih. Oke, gila GG sih ini game. Tuh, transformnya ada waktunya kayaknya ya. Tuh, kalau dia abis, dia berubah jadi Zanpakuto biasa kah? Kita coba. Wih, enggak dong. Oke, enggak ya. Kita coba lagi skillnya. Gila, skillnya GG game sih. Walaupun cuma neon sih. Tuh, lihat ya. Cuma neon doang. Cuman ya, not bad lah ya, anjir. Ya nggak sih? Not bad lah untuk game Bleach. Jarang banget soalnya ada game Bleach, cuy. Dan ini gua rasa bagus sih. Cuman ya, ini grinding sih. Tapi grindingnya ada uniknya, Pak. Ya. Karena kita bisa pakai ngomong sama Zanpakuto kita kayak yang tadi kita udah coba ya, teman-teman, pas mencet P ya. Itu kita bisa ngomong sama Zanpakuto kita naikin level dia. Bisa sampai Bankai kah? Wah, anjir, kok bisa sampai Bankai, GG sih, anjir. Tuh kan dia pakai Shikai dia, kenapa enggak dari tadi pakai Shikai, anjir? Dia juga baru tahu dong, baru bisa pakai skill Imagine. GG gak tuh, anjir. Oke, ya, teman-teman. Gua akan coba pakai akun alt gua. Kita coba dapat apa di situ ya. Oh, kalau kalian masukin pedangnya tuh dia hilang, Pak. Shikainya hilang ya. Terus kalau kalian Sodeno Shirayuki, berubah lagi dia. Yohoi, gila. Kece sih. Di game kece sih. Kita pindah dulu ke akun alt gua, kita lihat dapat apa, oke. Oke. Ini malah aneh banget, coy. Gua baru login dan gua jadi Quincy sepertinya di sini ya. Iya gak sih? Ini baju Quincy kan? Iya kan? Ya ampun.
malah jadi Quincy gak tuh? Gue bukan Shinigami anjir. Gue Quincy anjir. Oke. Okay. Oke, okay. Nih gimana cara Quincy bikin learning Quincy basic? Oke. Okay. Gue apalagi weapon handling gak tuh? Oke, okay, ya udah gue udah keluarin weapon tuh ya. Pencet apa? Wah, Quincy gak tuh anjir? Dapatnya Quincy, help. Bukan dapatnya Ryujin Jaka, dapatnya Quincy. Wih, tapi efeknya gigi sih. Gue bisa cas nih. Gila. Wom, Quincy moment gak tuh anjir. That's rare, katanya rare loh ini. Katanya rare loh, masa sih coba gue liat relonya ya, emang rare ya. Quincy gak deh, Soul Reaper yang biasa ya. Lalu disini ada resnya nih, ada Soul Reaper, ada Hollow, ada Arankar, ada Quincy. Gue dapetnya Quincy, oke okay. Kayaknya Quincy lumayan rare deh. Oke, okay. Ya oke okay, teman-teman, kayaknya videonya cukup sampai sini aja. Gue akan lanjutin lagi, nggak tahu kapan ya, nanti deh ya. Gue coba untuk grinding dulu nih gamenya, kayaknya seru sih, kayaknya seru teman-teman ya. Gue akan taruh di deskripsi juga. By the way, ini baru stress test sih, kayaknya sih nanti pas dia rilis berbeda ya teman-teman ya, mungkin mapnya beda atau apa, gue nggak tahu juga ya. Jadi ya kalian ntar tungguin aja lah gamenya ya, gue taruh di deskripsi seperti biasa. Oke okay? Oke okay, thank you teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Like jika nggak suka, dislike kalau nggak suka, subscribe jika mau. Kalau sudah apa, kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye bye. Baby, run, baby.